Pagi ini kita akan kedatangan sesuatu penting banget, ini penting banget, sumpah, gue gak bohong. Penasaran juga ya, kira-kira isinya tuh apa aja ya? Soalnya gue denger-dengar ternyata yang kita pakai ini tuh belum beredar di pasaran. Nah, jadi lu gak bisa macam-macam, An. Oke, balik lagi sama gue Ali Rais di channel Velg Terlengkap dan Terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, hari ini, pagi ini kita akan kedatangan sesuatu. Kita akan kedatangan barang yang dimana bisa kita install ke Obri, yang bisa membantu kita untuk memberikan hiburan bagi kalian. Kebayang gak kira-kira apa? Penting banget, ini penting banget, sumpah, gue gak bohong. Pokoknya kalian tonton video ini sampai habis dan nanti kalian bisa lihat sendiri seperti apa, apa yang kita pasang di Obri hari ini. Ikutin terus. Nah boy, nih barangnya udah ada nih, Blackview Cloud. Wah, langsung aja gue pengen unboxing. Penasaran juga ya, kira-kira isinya tuh apa aja ya? Set. Tuh, masih disegel. Wih, ada kartu garansinya. Terus langsung kelihatan tuh kameranya. Coba kita buka, kita lihat. Oh, dia di dalam kardus. Ada buku manual. Panjang juga ya, tebal juga bukunya. Terus ini apa nih? Oh, ini buat instalasinya. Wah, perkara sulit nih boy, kalau instalasi kayak begini nih. Oh, ini yang langsung, kalau misalnya cuma dari lighter bisa, atau yang ditanam langsung ke mobil nih. Udah dapat memory cardnya juga. Udah dapat memory cardnya, memorinya Blackview 32 GB, dan ada ini ya, ini buat nyongkel-nyongkel kayaknya. Udah lengkap sih, cuman kalau misalnya gue pasang sendiri nih kayaknya perkara sulit nih. Nah, salah satu kelebihannya adalah kita bisa pasang di rumah, jadi kita masih nunggu teknisinya untuk datang ke sini untuk masangin Blackview ke Obri. Jadi untuk mempersiapkan road trip juga, kira-kira si Ilham biar nggak repot masang-masang kamera gitu kan. Kalau misalnya udah ada kamera yang standby kan bagus juga. Dan lagi menurut gue ya, di zaman sekarang ini masang dashcam itu juga lumayan penting. Wih, ada tutupnya. Masang dashcam itu juga sangat penting di masa-masa sekarang. Yang pertama, kayak salah satu keunggulannya ya kalau menurut gue, yang gue tahu adalah dia itu kalau misalnya disambungin langsung ke mobil, ke aki, dia bisa on terus. Jadi kalau misalnya kalian ini bisa download aplikasinya di HP. Jadi misalnya kalian lagi di mana gitu pengen lihat ada apa, kalian tinggal buka HP nanti kelihatan nih. Oh, di mobil ada apa nih? Ini apa nih? Ada apa nih? Ada apa nih? Kayak gitu kan? Nah. Banyak tuh. USB, DC in, micro, WiFi. Oh, ada WiFi-nya juga ya? Ya udah, nanti kalau misalnya teknisi udah datang, kita langsung instalasi ke Obri, sekaligus kita akan tanya-tanya lebih jauh tentang si Blackview ini seperti apa. Gue sih suka dengan fitur yang real time-nya ya. Jadi kayak misalnya mobil, kita bisa tahu nih mobil kondisinya, misalnya kalau lagi dipinjam temen apa kayak gimana gitu kan, bisa ngintip lagi di mana nih mobil kayak gitu. Dan yang lebih penting lagi adalah ketika dia bisa record terus, jadi kalau kita bisa juga lihat nih kejadian-kejadian apa, misalnya kalau ini record terus di dalam mobil kan kita nggak usah mikirin baterai kan. Beda kalau misalnya kita pakai device lain yang ada baterainya, kalau ini kan nggak perlu dipikirin baterainya, jadi tinggal record terus aja.
Terus kalau misalnya ada kejadian-kejadian aneh-aneh apa segala macam, bisa tertangkap di kamera. Ya, misalnya yang paling fatal sih sebenarnya kalau misalnya ada kecelakaan atau ada apa segala macam, bisa langsung kita tangkap videonya. Oke, kita tunggu teknisnya datang, kita pasang di Obri dan nanti kita akan lihat hasil ngerekam pakai kamera ini seperti apa. Ini sih materialnya bagus banget dan full HD 60 fps. Itu udah bagus belum, Mam? Setara sama 6000. Setara dengan Sony A6000. Wih, mantap juga. Kalian penasaran? Gua juga. Kita buktikan sama-sama. Nah, sekarang teman-teman tekniknya udah datang nih dari Blackview. Blackview. Apa sih nyebutnya? Blackview. View-nya gimana? Blackview. Nah, udah pada datang. Sekarang kita langsung minta tolong installin. Dan kita nanti akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang fitur-fitur terbaru dari Blackview ini. Wah, soalnya gue denger-denger ternyata yang kita pakai ini tuh belum beredar di pasaran. Oh no. Jadi ini adalah ibaratnya nih series terbarunya dari Blackview nih. Wah, kalian juga pasti akan penasaran kan? Kira-kira apa saja nih updatean-updateannya dan fitur-fiturnya apa aja? Yuk, kita sambil lihat instalasinya. Oke boy, ini sekarang udah selesai instalasi. Ini ada dengan Pak siapa? Rahmat. Mas Rahmat nih yang sudah bantu instalasi. Jadi hari ini kita pasang dua mobil, buat Obri 1 sama mobilnya Sinalendra 1 udah kita pasangin. Nah, Mas, boleh dong dijelasin sedikit dong tentang produknya, Mas? Boleh. Jadi kebetulan kita pasangin Blackview DR750X 1 channel plus. 1 channel. Ya, yang plus dia untuk ngerekam satu sisi aja ke depan. Oh, berarti untuk satu ke depan doang? Iya. Tapi kameranya bisa dibolak-balik kan? Bisa diputar. Tuh, enak tuh. Bisa jadi bikin kamera ke dalam juga, bisa keluar juga. Tuh, ya. Terus ini udah bisa langsung ke iPhone, ke iPhone ya? Bisa. Nih, bisa langsung udah dicobain. Download aplikasinya. Tinggal di-download connect. Aplikasinya namanya Blackview. Nah, kita coba buka nih. Tadi udah di-downloadin. Nggak bisa, Mas. Coba, Mas. Yang mana, Mas? Lewat ini aja, home aja nih. Ini connect itu kamera. Coba dia harus masukin via wifi nya ya. Iya. Jadi kita konekin ke wifi dari alatnya, boy. Set ini ya. Tadi udah diubah, makanya tadi udah diubah nama ya. Oh no. Ini mah yang punya itu kali ya? Iya, yang di sana. Waduh, sebentar. Wi-Fi-nya off. Oh, tadi Wi-Fi-nya off. Oh, jadi Wi-Fi-nya juga bisa dibikin bisa off on ya? Off. Oh, oke. Bentar nih, kita coba cek. Ya, udah ada nih. Obri Blackview namanya. Set. Nyambung. Udah nyambung, kita connect. Oh iya bener nih, ini live view nya nih. Ini lihat nih, tuh kita lagi syuting, di syuting juga sama dia. Am, nanti ambilin footage dari situ nih ya, Mas ya. Oke. Kan belum record itu. Mana? Udah, ini udah always record ya, Mas ya. Udah. Terus nanti kalau memorinya penuh gimana, Mas? Dia akan diban rekaman otomatis, rekaman yang lama dia akan diban. Oh, keren, keren. Jadi nggak perlu kita format-format lagi gitu. Yes. Oh, ini ada tulisannya tuh, parking, drifting yeah. Impact. Jadi kita bisa nonton terus ya? Iya, yeah. Jadi kalau dilihat di rekaman, di rekaman balik ke depan. Ini hasil rekaman?
Nah, ini hasil rekaman. Nah, ini kan ada hasil rekamannya. Tuh. Dia di sini selain rekaman dia juga bisa lihat kilometer, ada waktunya, jadi kecepatan berapa. Ada tanggal, mobil, jam, kilometernya juga ada. Lari kecepatan mobil tuh ketahuan semua. Ntar ketahuan dong kalau kita ngebut. Dan suara juga dia rekam selain itu. Suara juga ngerekam ya. Juga ya. Sama posisi kendaraan pas waktu misalkan ada kejadian di jalan gitu kan. Kita mau lihat nih posisi di mana gitu kan. Itu ada GPS-nya juga. Oh. Ini tadi waktu si Narendra datang ada nih kerekam nih. Terekam loh dia. Iya. Keren loh. Oke, berarti udah enggak perlu repot-repot on offin kameranya karena dia always on ya. Always on. Jadi begitu mobil on, dia bisa langsung on. Oh, dan tapi dengan kondisi kunci harus nempel. Kunci harus nempel dan yang saya pasangin di sini itu pakai sistem parking mode. Jadi mobil mati, kamera tetap nyala dan dia ada pembatasan voltase sama timer. Oh, supaya nggak makan aki ya? Nggak makan aki. Jadi aki turun, pemakaian, nanti udah kita batasin misalkan di waktu titik pembatasan 12,5, terus kita setting jamnya 6 jam. Nah, ini mana yang lebih dulu nih, yang kena di 6 jam atau di 12,5? Nah, dia nanti akan shutdown mati. Begitu mobil nyala, kamera langsung nyala. Mantap. Jadi nggak perlu on-off lagi. Mantap. Udah gitu ada suaranya juga. Terus apalagi mas? Dia ada seru nih untuk mode parkirnya itu. Kayak gini nih kan parkir nih. Dia nggak ada pergerakan di depannya depan dia. Mobil. Kamera standby. Berarti nggak ngerekord? Nggak ngerekord. Jadi kalau misalnya tiba-tiba, misalnya kan ini tiba-tiba ada gerakan gitu, dia langsung otomatis record. Otomatis ngerekord. Ini sudah canggih. Dan filenya itu nggak lebih dari 1 menit. Iya. Yeah. Setiap file itu 1 menit. Iya, enak tuh. Jadi ibaratnya nih, kalau misalnya kita always record kan panjang tuh ya. Yeah. Kita kan bingung ntar masuknya yang mana. Jadi tinggal pilih aja. Ini kira-kira menit berapa gitu ya, jam berapa. Seru banget. Ini tuh dari tadi, dari jam 11.05 nih. Dari pertama kali dipasang 11.05 sampai sekarang 13.21 itu ada semua nih. Nah, jadi lu nggak bisa macam-macam an. Sekali lagi terima kasih banyak siap. Buat Blackview. Bro, nih di bawah di sini ada nih ya. Kalian Instagramnya kalian langsung cek aja ke sana. Kalau misalnya menurut kalian, ya menurut gue sih ini penting ya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang Basecamp di video selanjutnya. Gue Aldi Rais undur diri. Jangan lupa ingat velg, ingat HSR.